Oke, bro. Kali ini saya akan mengecek air kompresor mini. Di sini ada customer yang komplain katanya tidak berfungsi, padahal ini berfungsi dengan normal. Oke, kita langsung coba dicek untuk barangnya. Ini kompresor mini 12 volt. Ya, ini kelengkapan. Oke, kita langsung coba untuk unitnya apakah fungsi. Oke, sebentar. Oke, ini dia kompresor mini 12 volt dengan colokan ligter. Jadi bisa menggunakannya langsung ke colokan yang ada di mobil. Atau langsung ke aki untuk mencoba bisa karena ini 12 volt. Ya, untuk kabelnya lumayan panjang sampai bisa digunakan ke ban bagian belakang mobil ya. Oke, sebelum saya coba, di sini ada tombol on off. Jadi ketika sudah colokan pastikan ininya di posisi on. Ini spesifikasinya. Oke, kita coba hidup apa mati. Oke, dan unitnya berfungsi dengan normal. Karena saya tidak bisa mencobanya langsung kendaraan karena situasi dan kondisinya tidak mendukung. Ini hanya untuk mengecek fungsi atau nyala atau tidaknya. Oke, di sini saya mencobanya dicolokkan langsung ke aki 12 volt. Dibuat colokan ligter. Longgar ya.
Oke, untuk kali ini mungkin cukup itu saja. Oke, terima kasih.